Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah mengenai pelarangan mudik di Lebaran tahun ini, Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi, Kabupaten Bandung Barat telah menyiagakan pos penyekatan mudik di simpang exit tol Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Pantauan kami pada hari Kamis 13 Mei 2021, sejak pukul 6 pagi hingga pukul 12 siang, petugas gabungan dari unsur Polres, Satpol PP, Dinas Perhubungan, maupun TNI sudah memeriksa sebanyak 117 unit kendaraan dengan plat luar Bandung. Hasilnya, sebanyak 37 unit kendaraan berhasil diputar balikan petugas karena tidak membawa persyaratan perjalanan saat larangan mudik, seperti surat izin keluar masuk maupun surat bebas COVID-19. Kendaraan yang diputar balikan oleh petugas menyasar plat luar Bandung, seperti kendaraan dari Jakarta, Cianjur, Purwakarta, Sukabumi, maupun Bogor. Kami ingatkan sekali lagi bahwa larangan mudik ini berlaku dari tanggal 6 Mei hingga tanggal 17 Mei 2021, demi menekan angka penyebaran COVID-19 di Indonesia.